Selamat pagi. Lulu, kok aku jadi ke kanan? Aduh, iya nih, lagi ke kanan soalnya dapat orderan di sebelah kanan. Biarin dah, wih, ini jangan ditiru ya, ini enggak baik ini buat apa namanya? Kelangsungan hidup berkendara. Lulu. Ini apa? Lulu, ada lubang, coy. Aduh. Jadi ceritanya aku nih dapat go-shop. Go-shopnya di sini. Nah, di sini. Ntar ya, aku ambil orderan dulu, nanti cerita-cerita lagi. Oke. Nasi sudah didapat. Nasi. Bang. Ini enggak pakai nasi soalnya, jadi bukan nasi. Jadi sedikit ngelawan arah tadi, sorry banget. You what? Karena memang dari pom bensin ya, daripada nyebrang-nyebrang, ambil sebelah kanan aja biar cepet kan. Tapi aman kok pagi-pagi ini, nggak tahu nih hari Selasa, tapi jalanan nampak lengang. Biasanya di sini nih, waduh, macet. Wow. Waktunya pengantaran, guys. Diantar-antar dulu. Ini adalah orderan pertamaku. Yeehee. Orderan kegarusan ini tidak akan pernah aku sia-siakan lagi. Jalanan di Batu Belik nampak sepi. Maksudnya pagi-pagi nggak terlalu inilah ya. Nggak terlalu macet. Masih cukup bisa dilalui. Apakah gara-gara apa namanya? Turis-turis lokal udah pada balik ya, balik tahun baruan mungkin ya. Entahlah. Iya, saya di nomor 6 yang sana, Pak. Kan di sana ada nomor 6 juga. Ayo, makasih, Pak. Aduh. Orang nggak kelihatan nama vilanya. Tapi nggak akurat tuh vila. Lokasinya tidak akurat itu. Jelek, kurang bagus. Wih, ada itu. Oke deh, kalau gitu sampai ketemu di orderan selanjutnya. In a Starbucks place. Dapat orderan di Starbucks, coy. Great job. Starbucks. Orderan kedua nih. Dan di sini udah mengantri dua driver. Gak lihat. Hah? Itu deh. Kayaknya pesan minuman, tapi minuman gini aja beratnya 1 liter. Seriusan, orderannya apa 1 liter? 24 11. Itu. Oke, guys. Waktunya kita pengantaran. Oke, let's go. Tadi memang sengaja aku pastiin dulu, aku nggak langsung ambil orderan ini karena customernya baru sekali make dia. Maksudnya penilaiannya itu baru satu kali gitu. Ya, kalau yang gini-gini mah kemungkinan ada dua. Yang pertama emang baru pertama kali make. Yang kedua emang udah pernah kesini tapi dulu mungkin belum pernah install aplikasi Gojek atau gimana. Terus akhirnya nyoba. Tapi tadi masalah alamat udah aku pastiin sih, kalau alamatnya dia udah sesuai kok. Tinggal nganter aja nih, lumayan jauh di Padang Linjong. Ayo, mau kemana? Pak. Malah diem di tengah jalan, ngapain lo?
Alhamdulillah, orderan sudah selesai diantar. No, 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 no. Dan tadi tuh bayarnya ternyata uang pas, dan dia minta kembalian uangnya pas. Aduh. Ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting semangat terus. Dan sampai ketemu di orderan selanjutnya. Alhamdulillah, dapat lagi orderan ketiga. Padahal rencananya tadi mau belanja dapur, disuruh istri, tapi malah dapat orderan kesini lagi. Oke, barang sudah didapat, waktunya pengantaran. Antarnya di Villa Lestari 2. Cet apa nih orang? Makasih, ya dia bilang. Oke, sip. Ini posisi Villa Lestari. Aduh, salah ini lagi. Hey, what happened? Harusnya nggak lewat sini tadi. Wah, dasar lanjut. Pak, Villa Lestari, Pak. Lestari 2. Oh ya. Masuk. Oh ya. Siap. Gojek. Aduh. Ini dapat orderan sih ini, tapi ribet kali ini orderannya. Awal-awalnya customernya minta cancel. Nah, restoran super mana bisa di cancel? Alah, ada aja. Dia bilang katanya, "Aku harus cancel karena harganya tidak sesuai harga promo. Aku salah order," katanya gitu. Gimana ini terusan? Hey, semua. Beli. Gimana katanya? Di aplikasiku juga nggak bisa di cancel. Tapi dia mau kok dia. Ya, nih coba baca dulu. Kayaknya di intinya dia maulah, pokok intinya dia awalnya cancel. What the hell katanya gitu. Wih, bangke bener nih orang. Oh hell no. Yes app monitor, yes app. Oke, gimana? Tapi udah prepare, udah goreng tadi deh. Yes app monitor. Lanjutin dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ngantar makanan. Semoga tidak terjadi apa-apalah. Amin. Ya Allah. Soalnya si customernya itu, aduh. Ini kali ini dapat customer gimana ya? Kalau mau nyalahin juga sebenarnya customer nih, mungkin dia itu terlalu cepat memencet tombol-tombol aplikasi ordernya itu tadi, sehingga dia itu maksudnya mau menggunakan kode promo yang ada di aplikasi customer gitu loh maksudnya. Jadi seharusnya yang makanan harganya 5.000 sekian karena dapat promo kan, jadinya jadi 108.000 sudah sama ongkirnya. Jadi tadi intinya customernya itu tetap mau nerima ini orderan, tapi kayak perasaan kesal gitu loh. Tahu sendiri kan kalau udah kayak perasaan kesal gitu, yang kena imbasnya pasti driver juga, yang kena imbasnya pasti driver juga gitu loh. Kalau gini nih habis ini, seenggaknya driver pasti kayak kena bintang 1 gitu. Parah. Ya, jadi
kita sebagai driver ya cuman bisa berdoa yang banyak, semoga aja nanti orderannya beres dan customernya mau dibayar, apalagi dibayarnya pakai uang cash. Kalau bayar pakai GoPay gitu drivernya masih aman lah ya, driver masih aman. Tapi kalau dibayar pakai cash itu bisa jadi customernya pas sudah kita antarin nyampe ke lokasi ternyata nggak mau bayar. Nah itu repot. Banyak soalnya kejadian seperti itu tuh banyak. Hah, semoga aja lah, semoga aja. Oh masuk gang ini. Oh iya iya. Halo. Hai. Tahu lah, nggak bisa ngomong apa juga nih. Kita lihat aja. Kalau nanti episode video berikutnya aku bakalan nunjukin bintang 1 pasti gara-gara orang ini. Karena kelihatannya sih dia tapi nggak marah ya kelihatannya. Oke deh. Selamatnya orangnya mau bayar. Coba kalau orangnya nggak mau bayar, ada. Bakalan sedih. Lelah rasanya orderan kayak gini tuh, lelah ngadepin orderan kayak gini tuh, lelah, lelah pikiran maksudnya. Oke deh kalau gitu sampai ketemu di orderan selanjutnya ya.